hanya gitar tua ini yang menjadi saksi, juga gitar tua ini menjadi kenangan saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah. Bila kau rindu padaku, petiklah dan menyanyilah. Semoga akan terobati rasa rindu padaku, walaupun sudah berpisah, hati kita bersatu. Memang gitar tua ini menjadi kenangan, juga gitar tua yang menjadi saksi, saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah layu. Bila kau rindu padaku, petiklah dan menyanyilah. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun sudah berpisah, hati kita bersatu. Memang gitar tua ini menjadi kenangan, juga gitar tua yang menjadi saksi, saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah layu. Thank you.
ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita. Ada yang bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita. Ada yang bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu
miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan usungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan usungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuma karena takwanya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharta. Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia
di dalam kekurangan, mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sini